Oke, okay. Mau main di sini. Mau lanjut Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Enggak aktif. Oh ya. Kali ini kita akan lanjut ya untuk main Dragon Ball History untuk story-nya Broly pastinya. Special Saga ya. Karena kita nggak bisa main lama-lama. Oh, istirahat lah lo. Kita bentar aja lah main ya. Kita mau main story-nya Dragon Ball Z Broly. Broly. Jadi ini Broly-nya beda ya, beda. Dan ini adalah Saiyajin yang masih hidup. Ada selain Goku dan Vegeta, di sini ada Paragus dan juga anaknya itu Broly. Tapi direkrut untuk jadi anak buahnya Frieza. Yes, kita lawan Broly. Asik. Oke. Okay. Broly ya, ini pertama musuhnya adalah Vegeta. Kaliko. Langsung pesan Shin Goto. Nice. Aku lupa tombolnya, Pak. Oke, kita banting. Apa nggak apa-apa. God hit of luck. Nice. Mana nih Kakaroto? Kakaroto mana nih Kakaroto, cuy? Ah, ini dia Kakaroto. Kita mau manggil Kakaroto ya. Kakaroto, omae no banda, Kakaroto. Ya, Kakaroto. An Broly kita, boy. Kakaroto. Berubah bundar segitiga X bundar bundar kotak bundar miss anjir. Oh no. Kita nungguin sparking zero sekalian sih. Meteor combination. Nice. Jir gak ada damage ternyata pak dari tadi pak. Super Saiyajin Goto. Wetap. How ada?
Anjay, Super Saiyan biasa sih. Mau jadi Super Saiyan Jin Godok gila. Nah, dia banting, Pak. Nice, defend. Oke. Kita lempar dulu. Nice. Kita ultimate coba ya. Pakai Yaru mungkin. Oh, instan Kamehameha. Mantap. Gak bisa diapa-apain itu. Gak bisa stagger, Pak. Oke, okay, nice. Miss anjir. Nice, counter. Full energy volley. Oh, gunain IT Kamehameha lagi coy. Bagus itu IT Kamehameha. Langsung unlockable gitu. Super Saiyajin Goto, mantap. Android bajuku sobek-sobek, Pak. Apa itu? Pelawan Goku ke belum menang siapa ya? Menang Broly. Menang Broly lah, Pak. Lanjut terus habis sparring beli baju lagi. Maksudnya apa, cuy? Ini apa sih ini? So iya sih ini nggak jelas. Tidak sah, anjir, bentar aku pause dulu. Ada orang komen, komennya nggak jelas anjir. What the freak is this? Ini minta saya Hakai. Itu DP yang mana, Bang? Itu untuk Tenkaichi 4. Kita di sini nggak ada OT ya. Kalau aneh-aneh ya Hakai. Saya punya kemampuan Hakai Shin biru sama ya. Oke. Kalau ada macam-macam saya Hakai. Kenapa nggak Sparking Zero? Ini kan Sparking Zero, cuy. Sparking Meteor, Pak. Sparking Zero belum liris, cuy. Xenoverse lah ngapain main? Nggak suka Xenoverse. Paling main itu sih. Xenoverse gak ada yang nonton deh. Ah, shoot. Kalau OT saya gak suka ya OT ya. Bercanda-bercanda gak jelas. Wasting my time. Oh, dikalah. Animasinya doang. Bagus. Ini juga bagus sih. Yang penting gameplay, Pak. Fisiku kuat.
sebenarnya, tapi kan beli, Xenoverse kan beli, Pak. Beliin, Pak. Kalau kalian beliin Xenoverse, okay lah. Mumpung lagi diskon sih. Xenoverse lagi harganya 70.000. No. 70.000 Xenoverse. Lagi diskon berapa? 80% kalau nggak salah. Mahal juga ya. Murah itu. 80. Harga aslinya 200. 150 kalau nggak salah. Anjir, mati aku, Pak. 85. Wah, ini bisa 2 jam aku nyelesain ini. Apalagi belum dihitung itu sih. DLC-nya, Pak. DLC-nya masih mahal ya. Gue sih main deep, Bang. Deep itu apa? Vegeta. Ore wa Vegeta to Kakaroto ga gattai shite. PS. PS kan juga bisa beli, cuy, kasetnya. Tadi bajakan ya. Kalau asli kan harganya segitu-segitu aja tuh. Kalau Vegeta itu terlalu strong sih. Ini mau menuju Sparking Zero ini, Pak. Makanya pakai ini. Sparking Zero kan ada story modenya juga. Nice. Kakaroto, omae no banda. Kita tinggal main doang. Oh. Bajakan nggak? Pakai kaset asli itu bisa nggak kalau yang bajakan? PS-nya, coy. PS berapa BTW? PS4 sih minimal sekarang sih. Alah, salah klik aku. G3, G3, bundar, G3, X. Meteor combination. Nice. Ini sudah legendaris ini, Pak. Pas lawan Piccolo. Oke. 60 ya. Come on, Kakaroto. Ikusu, Kakaroto. Langsung kita... Damn! Soalnya menghindar. Lo tau nggak, Pak? Ini... Morph milih siapa sebenarnya? Morph apanya? Morph itu apa, Morph? Ini butuh Kaiden KC4. Tahu lah, ini yang bikin aja temanku, Pak. Ini bukan mod, Pak. Ini original ini. Ini official ini. Bukan orang Indonesia, gitu. Orang Spanyol. Mungkin orang Indonesia nge-mod lagi. Aku ngaku punyanya ya. Tim BT4 banyak orang Indonesia ngemot ngaku-ngaku, Pak. Super Saiyajin 3. Sri Chennai. Mati yang sebenarnya kan kayak jadi 3. Ini 4 ini. Tiga nggak kayak gini, nggak. Tiga kalian ngerusak setik, anjir. Ini nggak ngerusak setik. Mod-mod yang lain itu ngerusak stick semua. You can. Ini udah nggak ngerusak setik ini. Kalau masih modnya masih cuma ganti skin-skin doang itu. Sistemnya ya diganti, masih muter analog, jebol itu analog tau. Kalau ini udah nggak pakai itu,
Ada-ada lu aduh bang. Enggak, ini official ini. Budokai Tenkaichi 4 ini. Perfect ini. Tinggal nunggu story untuk super hero movie. Enggak ada ini. Kalian lihat aja. Ini untuk apa? Kelas kayak gini aja pakai circle, Pak. Enggak pakai muter analog. Kalau kalian main Budokai Tenkaichi 3 itu muter analog gitu. Bedanya itu. Rasengan. Nah, ini lihat ini aku enggak muter analog ini. Jurusnya Rasengan anjir. Enggak ini original ini. Original buatan anak Spanyol. Original ini, Pak. Oh, kayak gini skillnya loh. Dinas. Mod yang terbaru itu namanya Sparking Zero. Kalau Sparking Zero itu mod, Kak. Kalau Sparking Zero itu baru mod itu. Kalau Sparking Zero namanya itu mod. Mod untuk PS5. Porting PS5 itu. Gua udah berapa tahun pakai nih mod, Bang. Ini aja baru ini. Ini gamenya baru rilis tahun kemarin, bukan berapa tahun loh. Beda itu. Kamu beda sumber itu, Pak. Ini baru tahun kemarin ini mulai. Mulai rilis. Ini udah versi yang cukup jauh ini. Ini Goku kalah, Pak. Itu. Bener ini baru ke tahun kemarin kok. Lihat aja anu cengeloknya. Itu yang main Ramstyle itu pertama. Nah, Ramstyle terus Dododoya, Siriek itu kan yang sering main Dragon Ball game kan. Nah, itu. Pertama sebelumnya bahasa Spanyol. Ini beneran kalau ini yang tadi itu anggap aja mimpi. Terus baru awal tahun kemarin ini versi Januari ini. Tapi kemarin Mei kalau kayaknya ada yang baru. Yang ngurangi bug. Itu DLC-nya ya, dalam tanda kutip ya. Oh, ada ekspresinya keren itu. Jadi blue. Kalau yang Sparking Zero yang terbaru yang jadi gambar di bawah itu baru mod untuk PS5 itu sama PC yang mana aku akan beli juga entah yang mau berkontribusi biar saya belinya agak murah silahkan donate. Kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Santai aja. Kaioken. Anjir. Keras batu. Broly keras, Pak. Broly aja yang bisa ngalahin Gogeta itu enggak masuk akal sebenarnya. Padahal ini Saiyajin biasa ya. Super Saiyan biasa ini.
Tapi juga kalau dihitung-hitung juga menarik. Masalahnya Goku Blue aja ngalahin Kefla juga mencret-mencret itu. Alah, miss aku. Oh ya, di sini ada wish gak sih? Kayaknya belum ada deh. Yaro sih, Kakaroto. Gini, katanya Vegeta, ini bukan saatnya untuk satu lawan satu, Pak, gitu. Kita harus cepet ini, gitu. Sasuga Vegeta ya. Urewa Vegeta, dah. Oh, ini nggak ada trackernya ternyata. Epet. Asih malah dibanting. Ikutin story aja lah. Furisa desuyo. Furisa desuyo. Ini mau fusion ya. Gak ada damage anjir. Shiru Kamone. Nah, ini unblockable ya jurusnya. Anjir, itu jurusnya anu, Broly yang lawas sih. Nah, ini ceritanya kalau di movie-nya emang dibantai-bantai, Pak. Asih max power, Pak. Kita bisa di Golden Freeza deh, Suyo. Anjrot. Golden Freeza Desuyo. Dead Ball. Ini Goku sama Vegeta lagi fusion ya. Oke. Golden Freeza nan desuyo. Nanti mau live aku bangun kesiangan ya PT. Mohon maaf ya. Anjir aku bangun kesiangan terus ya. Panjang juga ini story, Pak. Sementara itu Goku dan Vegeta lagi fusion ya. Golden Freeza disamcak di animenya, yoi. Tapi sekarang Golden Freeza GG sih. Dapat perubahan baru Freeza, Pak. Yang mana bisa dibilang lebih kuat dari Goku dan Vegeta. GG sih. Freeza yang bisa dibilang genius ya, Tensai. Dia mau latihan, Pak. Demi ngalahin para Kaijin ya. Mungkin suatu saat nanti akan ada Tournament of Power selanjutnya kan, GG. Nanti yang ikut Broly, terus si apa Golden, bukan Golden sih, spoiler sih tapi sih. Ya Black Freeza. Spoiler itu. Banyak yang nggak tahu, Pak. No. Tournament of Power kedua. Karena Jiren belum menggunakan full power kan. Jiren bisa dibilang masih lebih kuat daripada Goku dan Vegeta sih. Menang gara-gara keroyok kan ya. Asih. Gojita berubah itu Gojita. Tinggal nunggu kata-kata doang. Oke. Okay. Gojita dah. Gojita.
Uraian berikut gak akan terjadi karena semesta lain belum ingutan. Bagaimana kalau mereka ikut nanti? Ya itu yang belum dilawan kan banyak. Untuk semesta-semesta yang nomor berapa sih? 1 13 12 ada 4 atau 5 gitu yang gak ikut. Universe yang lain kan. Yang ikut kan yang lemah-lemah doang. Kalau yang gak ikut itu kan pasti kuat gitu mereka. Koi Gogeta da. Oh, ek. Bundar. Bundar. Ek. Dare. Dua kuno kumo. Iyo su. Arukana storare. Lagunya ini Sokoton Tomarana ya. Makanya kan masih misteri, Pak. Ini kan manganya lagi off kan. Kemungkinan bulan depan udah ada lagi kan. Kalau enggak nunggu jam pesta. Pasti enggak bisa menghilang aku. Gogeta. Saatnya berubah. Ichikuse. Super Saiyajin. Gogeta. Kalian main anu enggak? Dragon Ball Mobile Game enggak tuh? Ya itu adalah Dragon Ball Legend. Oh, yuk kau main gitu. Oh ya, benar lagi Daima ya. Season 2 season lagi, Pak. 2 season ke depan. Ya nggak apa-apa sih. Bukan fan art lah. Toriyama Akira aja ngasih Toyotaro untuk ngelanjutin kok. Toyotaro kan. Bahkan artnya Toyotaro sendiri udah lebih Dragon Ball daripada Toriyama. Berita-berita nggak masalah, emang Dragon Ball itu semua canon, Pak. Cerita di Xenoverse itu juga canon. Saking banyaknya universe-nya, cuy. Dragon Ball Heroes juga demikian. Udah nggak ada nama canon non canon tetek mengek, nggak penting, Pak, itu, Pak. Apa itu jurus? Oh, jadi sih full power, cuk. Damn. Oh, saatnya mau berubah jadi Gogeta Blue. Ya nge-heal terus, jir. Tapi nanti curang kok. Pakai story kan damage-nya 999, Pak. Gogeta Blue. Aku udah dapet loh BTW di Dragon Ball Legend. Suki Susume. Ini minta Sentron ya, si Cira ya. Ka me me a me anjay, bergetar semua anjir layarku. Oke, okay. Ya, kebesaran ini anunya i-nya cuy. Me. Kau udah coba sparking dan banyak karakter dan story-nya bagus. Ah, tipu-tipu kau. Game-nya belum rilis. Tapi yang demo ada sih. Beberapa emang udah main demo juga.
Anjir, Infinity Combo. Nice. Tagi na tu to sa toko to no rastu. Dan BTW untuk Sparking, ini juga Sparking, bro. Oh iya, BTW untuk ini juga Sparking, tapi namanya Sparking Meteor. Oh, BTW ini namanya Sparking Meteor ya. Loh, belum mati kah? Bentar, aku nge-lag. Makanya beli PS, bang. PS berapa kamu? PS4 aja nggak ada parking, pak. Mending PC lah, PC best konsol, bro. Dimisi DLC dan update, tapi nggak bisa online. Ngapain main game nggak bisa online? Gak ada Sparking, pak, belum rilis, jir. Gak wajib sih beli DLC, pak. Fisiku kuat, pak, santai aja. Main Tekken aja santai, main apalagi main Sparking Zero. PSmu berapa, pak? PS4 atau PS? Nggak wajib DLC lah. DLC ngapain wajib? Beli satu karakter yang kalian dibutuhkan aja. Mau lah. Nggak usah beli yang full DST, beli yang Dulux doang 600.000 dapat. Nah, aku beli yang 1 juta aku, pak. Bang, nama gamenya apa, bang? Budokai Tenkaichi 4. Kalau gamenya ya. Vegeta do. Vegeta to Kakarot to ga gattai shite Vegito te toko kana. Yeah. Ini namanya Dragon Ball kalau kamu enggak tahu ya, pak. Yeah, akhirnya dapat Super Saiyan Goto. Jam berapa ini? Oh, baru setengah jam. Salah. Exit without saving? No. Save yes. Jadi yang bisa. Bahasa Jepang gampang, tinggal kamu nonton anime banyak, tapi jangan subtitle, jangan Indonesia ya, pak. Subtitle Jepang, kalau nggak subtitle Inggris. Kalau pingin ngerti, nonton anime sambil belajar. Itu tipsnya. Saya nggak wibu, saya nggak gendut, pak. Saya nggak gendut, nggak bau, saya. Saya pakai parfum. Wibu itu adalah mereka yang kayak gitu. Nggak mandi lagi, kalau ke Jepangan. Jadinya nggak pernah ke Jepangan lagi aku sih. Oriwa suyoi. Saya berotot kayak Vegeta ya. Saya mukulin orang remuk. Kalian, kita mau namatin Kula. Ini nggak pakai modpack, pak. Kamu ngawur kalau ngomong modpack. Ini memang satu game. Game-nya Budokai Tenkaichi 4 by BT3. Kamu tulis aja di Google, ketemu paling atas itu. Nanti langsung di websitenya BT3 itu yang bikin. Apa? Mau sparring dah. Aku nggak mau lawan manusia, pak. Lawanku saya jin, coy. Ore wa saya jin da. J.
Jikano Mudada. Lawanku Saiyajin doang ya. Kaioken. Bang, ya itu game-nya di atas, Bang. Benar, aku tulis. Ada banyak anak-anak yang mau sparring, Bang. Gak peduli ya, gua. Tidak peduli, I don't care. Namanya butuh kayak Tenkaichi 4. Hajime Oka. Bukan Ek, Pak. Ek itu buat ngedes. Anjay, dia dia nggak bisa di-stagger, lho. Nah. Timur ngawur. Nggak ngawur, eh. Bener, eh. Ini gamenya butuh Tenkaichi 4. Taruhan berani aku. Bentar, habis ini aku tunjukin ya game-nya ya. Title screen-nya ya. Super Saiyajin. Dibanter cooler, dibantai cooler aku, Pak. Gula. Giko Sentai. X dua kali lebih cepat. Oke. Okay. Orega Uchu Saikyo da. Yes, sir. Orega Uchu Saikyo da. Aku terkuat di alam semesta ya. Basicku Wing Chun ya, btw. Anjir, ini nggak bisa stagger, Pak. KO kita terlalu strong. No. Kita harus lari-lari nih. Saling, Pak. Nih, aku liatin dulu gamenya apa, coy. Mumpung mati aku, Pak. Kita namatin movie saga lah. Aku bilang. Ini gamenya apa ya? Nah, ini dia, Pak. Dragon Ball Z to Budokai Tenkaichi 4. Nah. Itu gamenya. No mod pack, kamu tinggal main doang, main. Kalau yang mod pack ah itu PSP, Pak. Bikin pusing gitu. Ya tinggal ISO main aja. Lanjutin ya. Loh, ini aku main apa ini, Pak? Ini Broly lagi ya? Ini PS3, Bang. Versi PS3-nya ada. Ini tapi ini PS2 ini, Pak. Ini mau rilis versi PS5 sama PC ya. Tanggal 10 Oktober. Tapi aku main tanggal 11 ya, karena rilisnya di Steam tanggal 11. PS3 ada, Xbox ada. Ini unblockable lah. WI ada. Versi terbaik kalau nggak salah WI ya, karena bisa main online sama orang pakai Dolphin. Tapi untuk yang versi ada perubahan Goku dan lain sebagainya, yang terbaru itu nggak ada, cuy. Kamu harus nyari. Paling banyak itu versi PS2. Karena paling simpel untuk di edit ya. Android kuat, Pak, musuhnya, Pak. Aku harus lari. Cooler ini terlalu strong, Pak. Bahkan nama Broly aja kuat cooler, jir. Mau berubah jadi Super Saiyan, jir. Auto win kalau berubah jadi Super Saiyan. Anjir.
Oke. Petrom, Petrom. Damage-nya sakit kali lagi. Nah, kena akhirnya. Streamer ngawur, gak apa-apa lah. Ngapain ngawur, Pak? Tinggal gak ditonton. Santai aja, di orang aja, santai aja. Ini mau berubah jadi final form. Dan ini terlalu strong ini, Pak. Kita nggak bisa ngapa-ngapain musuh ini. Orega Uchu Saikyo da. Gitu. Hajime yo ka. Yes. Kita mau lari nih. Ultimate-nya apa sih nih? Kikyu no Sudachi no Saiyajin da. Damage-nya nggak ada, Pak. Orega Saikyo, Uchu Saikyo da. Berubah, Pak. Cepat. Jadi Super Saiyan Goku. Nggak berubah, kalah kita sih. Kita lari. Nice. Ini damage-nya gak ada sih. Itu doang, Pak. 6000 doang. Ooh, what the freak is that? Akhirnya, akhirnya muncul juga ya. Orega Super Saiyajin Son Goku da. Ada terlalu OP ini. Ah, si setrum aku. Ini keren, jir. Saya main fucking Zero juga. Asik kena. Ini ada meteor combination. Meteor smashing. Red. Tebak aja lo ya. Tebak aja lo. Terlalu OP ini, Pak. Anjir. Uwah. Anjay. Ore ga Uchu Saikyo da. Itu harusnya counter sih jurusnya sih. Dia nggak bisa menghindar, Pak. AI-nya kena. Kena kutukan AI-nya, Pak.
Udah connect lagi kah? Oke, connect lagi kah? No, kepotong dong tadi. Semoga nggak kepotong sih. Kepotong sih kayaknya. Tapi kayaknya udah comeback sih. Jalan. Sinyalku hilang dong tiba-tiba. It's okay lah. Save dulu. Satu lagi ya, satu game lagi untuk Janemba. Paling Janemba ya. History of Trunks nantilah. Kita Janemba dulu. Jadi ini movie Fusion Reborn ya. Jalan, sinyalku hilang lah. Ini last game untuk stream kali ini, ya. Stream benar aja. Janemba, Janemba. Gak jelas. Ini gak bisa stacker lagi. Janembu. Nah, tubuhnya besar kan bisa saya kamehameha terus ya. Bentuknya nggak jelas coy, Janemba coy. Nanti kalau berubah jadi Janemba yang super bahaya sih. Awalnya Janemba pak. Nice. Android. Nice. Ini sebenarnya ada efek hancur-hancurnya ya, tapi nggak se-fluid Sparking Zero ya. No, kita dipukul. Oh, kita bisa stagger ya. Ya, be ya neka. So. Untuk game ini belum bisa combo ya, nggak kayak Sparking Zero ya. Combo ke super gitu loh. Asih. Anjrot. Nice, well sense bro, bro, well sense bro. Salah ngeklik aku, harusnya gunain instant transmission. Nice. Suyo ini nah, omae. Paikuhan. Super antik dah kah? Super Saiyajin 3. Boom.
Oh, mati dia, Pak. Kayaknya mati deh ya. Masih amat dipukulin dong. Menang anjir. Watano kah? Watano kah? Mana nih story-nya, cuy? Lah, kita nggak ada story-nya. Nggak ada story-nya keluar Janemba yang lain-lain, kah? What? Buat trigger cutscene-nya gimana, cuy? No, yes. Ah, aku lupa. Kita belum lihat story yang benar, cuy. Soalnya Janemba-nya kan berubah jadi itu super Janemba kan. Atau aku terlalu strong ya? Kita harus digebukin dulu kah? Kayaknya aku harus kena damage banyak deh. Kayaknya sih kena, harus kena damage dulu sih. Gak boleh menang kita, Pak. Lawan Janemba, Pak. Padahal kalian mau ngalahin Janemba juga bisa sebenarnya. Karena damage-nya ya not bad banget ya. Gak sulit-sulit amat sebenarnya. Ngalahin Janemba. Ah iya, ini kita terlalu OP, Pak. Tadi kita terlalu OP. Boy, nice. Oh, ini setelah Majin Buu story-nya ternyata. Shoubu wa kore kara da. Super Saiyan 3. Ore wa yaranakya, ore wa yaru. Ore wa yaranakya, dareka yaru. You can. I'm on trigger action masalahnya. Damn. Kinya cepat ngisi lagi. Mati kah? Rasat. Oleh layaran yang dari kayak. Selain diriku, siapa lagi yang bisa melakukan itu? Oh ya, bentar lagi mau nonton Tekken aku deh. Oke. Okay. Nice. Ah, kita nunggu fusion dulu, kita
biar digebukin sama Janin Bapak. Ayo, Janin Mbak. Kill me. Supaya tiga terlalu strong ini. Akunya yang terlalu strong. Soalnya enggak ke-trigger ini, Pak. Ya, digebukin kita, Pak. Supaya tiga terlalu strong. Ayo, Pak. Pukulin saya, Pak. Mana ini? Kita perlu bantuan Vegeta ini, cuy. Oh, nggak ada story buat Vegeta ya? Dan ini terlalu terlalu mudah untuk dikalahkan, Pak. Cara untuk memanggil Vegeta gimana? Kobu? Kobu anjir. Tiba-tiba kehilangan kekuatan ini kelamaan kok. Ini waktunya sih. Kayaknya timing ini. Kayaknya nyawa aku tinggal segini juga nggak muncul-muncul untuk prom R3 ya. Kita nungguin story gak muncul-muncul storynya, boy. What the hell is this? Story Janemba sulit juga ternyata. Mana ini? Storynya Janemba biar dapet Gogeta mana ini? Aku nyari nyari cutscene untuk ayo Janemba. Mana kau Janemba? Kenapa enggak berubah Janemba? Aku Ryuken mati dia. Ini suruh mati aku. Coba ya. Weh, disuruh mati ya. Nanti mati terus di nanti Vegeta datang. Enggak paikuhan. Kalau enggak ya besok lagi lah. Malam, Mbah. Sih enggak kena. It's okay, yuk. Kebukin Goku. Biarkan Goku menerima damage. Tetap gak bisa anjir. Janemba. Trigger untuk ngeluarin Vegeta gimana, Pak? Trigger Vegeta sama Paikuhan gimana anjir? Masa masa kita pengen lihat Gogeta keluar gak bisa sih? Aku browsing dulu lah ya. Nanti kita lihat gimana caranya. Oke, jadi itu sekiranya untuk stream kali ini. Thank you for watching. See you to the next one. Matane. Besok kembali lagi ke rutinitas. Matane. Matane.